Untuk memastikan tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Pali tidak terpapar COVID-19, seluruh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Pali mengikuti rapid test mengingat tim gugus tugas merupakan garda terdepan penanganan COVID-19 di bumi serapat Serasan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang tergabung dari tenaga medis, BPBD, Satpol PP, Insan Media menjalani rapid test yang dilakukan oleh petugas medis dengan APD lengkap. Rapid test dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pali di Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Pali, Junaidi Anwar, menyatakan rapid test ini dilakukan untuk memastikan semua anggota aman dari paparan COVID-19. Kami di BPBD dan Satpol PP merupakan tim gugus COVID-19 yang di front depan selain dinas kesehatan atau selain tenaga medis, kami ingin memastikan bahwasanya anggota BPBD dan Satpol PP dalam kondisi sehat. Maka pada hari ini kami sengaja mengundang tim kesehatan untuk melakukan rapid test. Dari hasil rapid test, tim gugus tugas saat ini dinyatakan negatif reaktif dari virus corona. Dari Bali, Bistrun Silvana, iNews melaporkan.